Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Somet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan rezeki kita. Kali ini Sobat Somet, kita masih berputar-putar di sekitar kota Malang. Ini siang, minggu siang ini dimulai musim libur sekolah. Ini saya pengen ngajak Sobat Somet lenyer ke kota Batu dari kota Malang. Tadi saya start dari lampu merah UBI, Universitas Brawijaya, Jalan Soekarno-Hatta tadi ya. Dan ini saya ada di Jalan LT Haryono, nanti menuju Batu lewat Sengkaling dan Pendem gitu. Pertigaan Pendem gitu. Ini suasananya seperti apa, kepadatannya seperti apa kalau hari Minggu seperti gini, dan kebetulan juga ini sudah mulai musim libur sekolah. Nah, ini di pertigaan Gajayana. Ini sering nyandat ya. Ini dulu sempat, ingatku dulu sempat dibikin satu arah yang dari khusus dari selatan ya, dulu muter gitu ya. Cuman diprotes warga kalau tidak salah ya, inget-inget loh ya. Diprotes juga warung-warung. Tadi yang lampu merah ke arah timur juga dulu sempat satu arah, hanya demo aja yang sempat boleh lewat. Tapi sekarang enggak satu arah lagi, bikin normal lagi karena banyak protes warga. Nah, ini merambat Powanjang dari barat menuju kota Malang. Karena kalau Sabtu Minggu itu Malang itu besesek kota. Orang luar kota Malang itu semua larinya ke Malang, ke Batu, ke Malang. Jadi orang Malang pun teman-teman tuh sumpek ngomong, wes kalau Sabtu Minggu wes cuma tuh rumah jadi apa, aduh wes gak bisa nanti di jalan protokol, jalan utama itu sih sini macet kabeh, sumpek sana. Tapi ini berlibur sekalian luar kota jauh masih sana jadi Malang ya aku, ya, rumahmu Malang ya. Nah, ini masih merambat, nggak putus-putus ya, dari lampu merah tadi sampai sini daerah Cinoyo ini ya. Oh, padatnya nggak tahu, semoga ke arah batunya nanti agak lancar ya, karena sudah minggu siang mungkin orang-orang sudah mulai turun, mulai keluar dari kota Batu. Suasana karena di daerah sini juga banyak tempat kuliner ya, jadi ya merambat keluar masuk parkiran juga. Suasana kota Malang ya, suasana berliburnya ya begini ini, karena bisa berlibur kan Sabtu Minggu dan bareng-bareng, kalau pengen enggak ya di luar hari Sabtu Minggu, tapi kan kerja. Ya wes dinikmati aja. Di pasar terpadu Cinoyo sisi kanan ini, sisi pasar terpadu ini berarti komplit ya, ada sayur, ada kebutuhan rumah tangga, macam-macam lah, terpadu berarti komplit lengkap. Nah, ini agak lancar. Di samping ini ada Unispa, Universitas Negeri Islam Malang. Harus sabar kalau melintas di jalur sini. Itu depan itu apartemen Begawan. Mungkin ada sama-sama yang punya di sini ya.
Ini kita sekarang ada di Jalan Telogo Mas. Dan ini lampu merah ini kanan ke arah Karya Wiguna. Ya banyak perumahan-perumahan di sana dan itu juga nanti ada pintu utara Universitas Muhammadiyah ya. Depan ini sisi kiri Terminal Landung Sari. Ini biasanya bis bis Bagong di sana ya. Menuju ke Batu, Jombang, Babat. Bisa nyemplok-nyemplok makanya disebut bis Bagong. Nah, ini kanan Universitas Muhammadiyah. Ini Universitas Kebanggaan Warga Muhammadiyah yang paling keren di Indonesia. Unmuh Malang. Biasanya kalau herlahnya Muhammadiyah seringnya ditaruh di sini karena tempatnya kan luas ini. Dan ini letaknya ini di ujung barat kota Malang, Unmuh. Sudah berdekatan dengan perbatasan daerah Sengkaling. Kalau Sengkaling itu sudah ikut kabupaten ya. Nah, ini batas kotanya. Nah, ini masuk Kabupaten Malang, ini di Raya Sengkaling. Cuman nggak tahu daerah Sengkaling ini ikut mana ini. Ikut Karangploso atau Sengkaling itu kecamatan juga ya, kurang paham ya. Pak mungkin Arema yang tahu ini Sengkaling itu ikut mana. Dan ini Raya Sengkaling ini nggak begitu panjang, nanti perbatasan juga sudah mulai dengan Kota Batu. Nah itu depan itu sudah gapura masuk Kota Batu. Ya, di kota, kabupaten, kota lagi. Cuman Batu ini kotanya lebih luas daripada kota-kota baru yang lain ya, seperti kota Blitar, kota Kediri, kota Pasuruan itu satu kecamatan tapi hanya dalam kota, satu kecamatan kota. Kalau Batu ini kan dulu kecamatannya luas, desa-desa yang meliputi kecamatan Batu masuk di wilayah kota Batu sekarang, jadi kotanya lebar, masih banyak lahan untuk pertanian, bahkan untuk perumahan-perumahan pengembangannya itu masih bebas. Tidak kayak Mojokerto. Mojokerto itu berkembang sudah melebarkan wilayah, udah gak bisa, kanan kiri udah punya kabupaten kecil kota. Kediri juga, Blitar juga, Pasuruan juga. Jadi kecil-kecil. Kalau Batu ini luas. Dulu ini kota administratif sebelum kota madya ya, terus sekarang jadi kota. Itu Kabupaten Malang. Ini kita meluncur di Jalan Soekarno. Itu yang kiri nanti bisa ke BNS. Aku lama nggak lewat sini, ternyata penuh dengan kafe-kafe daerah sini. Ini Dino Park, depan ini Jatim Park 3. Nah itu yang mau nginep-nginep juga ada hotelnya di sana. Aku belum pernah masuk soalnya. Kalau ada sobat-sobat yang mau ngajak aku gratis, aku siap aja, anu siap berangkat. Aduh. Lek gratisan aja. Oh, jalur bis-bis yang dari Batu. Thank you.
Nih, kita masuk Jalan Dewi Sartika, Terminal Batu. Sisi kiri Pasar Induk. Yang mau belanja sayur-sayur, buah-buah di sini. Murah. Apalagi belinya banyak, murah. Ini menuju Jatim Park 12. BNS. Jangan kan nggak lewat alun-alun karena dialihkan lewat sini satu arah sekarang ya. Oh ini pasar induknya lagi dibangun, megah. Cuman belum jadi, masih dipager muter. Ntar lagi ini ngenyari bersih ya nenyar. Sobat, ini kita masuk di Jalan Sultan Agung menuju Museum Angkut ya, dan kita akhirnya sampai di sini. Kita mau lanjut muter-muter Kota Batu dan sekitarnya. Terima kasih telah menemani jalan-jalan minyak kita. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.